apapun bisa terjadi di jalan raya. Bahkan jika ada masalah dan tak bisa mengontrol emosi, maka bisa saja terjadilah saling baku hantam. Kali ini kita bakalan bahas momen tak terduga pengendara yang terekam kamera. Salah satu hal yang sering mengagetkan di jalan raya adalah adanya para polisi yang menggelar razia. Meski sudah membawa surat-surat lengkap dan merasa berkendara sesuai aturan, akan tetapi rasa kaget dan juga was-was masih saja ada. Seperti kejadian yang satu ini di mana si perekam sampai berhenti sejenak untuk menanyakan alasan kenapa beberapa kendaraan di depannya diberhentikan. Pak, mau nanya, kalau itu ditangkap karena lewat simpang atau apa, Pak? Dari situ, kalau itu ditangkap ya? Jadi dia ngambilnya dari sini, dia lurus untuk lurus jalur sana. Kan jalurnya putus-putus? Bukan putus-putus, ini petunjuk, ini lajur, bukan garis, pelanggarannya bukan garis, lajur. Oke. Hal yang paling sering dilakukan oleh banyak pengendara di Indonesia adalah menerobos lampu merah. Padahal hal tersebut sudah sangat jelas melanggar aturan dan tentunya sangat membahayakan. Seperti beberapa momen pengendara berikut ini yang terekam kamera menerobos lampu merah dan membahayakan dirinya serta pengendara lainnya. Bersikap tenang dengan kepala dingin memang harus diterapkan ketika mendapat masalah di jalan. Karena kalau terpicu amarah, maka akan terjadi aksi saling baku hantam. Kurang baca kak. Preman besar, preman kempuang. Oke taruh, lamboy. Kemana salah bapak? Ada salah. Ini membaik lah, pakai lele mai air. Inilah rekaman video yang memperlihatkan detik-detik aksi balap liar yang terkena karma. Bagi para pemotor diharap selalu waspada dan fokus saat berkendara. Karena kalau tidak, bisa saja kejadian seperti yang terekam dalam video ini menimpa siapa saja yang tak fokus. Hal yang membuat geram saat berkendara di jalan raya adalah bertemu dengan pengendara yang merebut jalur kita. Terlebih yang merebut adalah kendaraan besar seperti bus. Thank you.
Pada momen berikut ini memperlihatkan pengendara mobil yang tak sengaja menyenggol seorang pejalan kaki. Dan ketika ada kesempatan di saat macet untuk meminta maaf, si pengendara langsung meminta maaf. Sorry Pak. Iya Pak. Sorry, kan Pak. Ada hak warga negara pejalan kaki di negara Republik Indonesia ini kan Bapak tahu itu kan? Siap. Sorry Pak ya. Harap selalu waspada dan berhati-hati saat bertemu dengan pengendara yang berputar arah. Berilah ruang terlebih dahulu agar kendaraan yang berputar arah bisa melakukannya dengan aman dan tak menimbulkan kemacetan yang terlalu lama. Ketemuan siapa aja, Mas? Apa kena helm? Helm, kan? Masa beli mobil buat helm? Ketawa, Sira. Dapat apa? Dasim, ya? Ketabrak apa dia? Mas Dasim bukan? Pansa. Bukan. Dia nyebrang atau apa? Motornya mau putar balik. Kan ini gak boleh lewat emang Avanza itu kan, kecuali busway kan? Iya, nama dia. Si Avanzanya kan? Iya, Pak. Update lagi, TNI lagi ya, mampus. Bukan mobil ini kan, kabel Dasim kan? Bukan, ini Dasim ngasih. Ngasih lewat. Cuman ini keberat kami. Ya, tapi kalau ini Dasim. Ini mobil Avanza. Itu mana mobil Avanzanya? Itu depan. Mana ini? Ini. Mati loh. Menyot depannya ya. Itu tadi momen tak terduga pengendara yang terekam kamera. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.